panitia HI Cilik Aksion 2021 serta yang saya cintai para peserta HI Cilik Aksion 2021 yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada kata yang pantas kita ungkapkan, melainkan puji syukur kepada pencipta alam semesta beserta isinya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta yang paling penting nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat tersenyum bahagia mengikuti Lomba HI Cilik Aksion 2021. Tak lupa selawat beriring salam. Marilah kita sampaikan kepada kecintaan kita, idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi cahaya kehidupan bagi kita umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah walau satu ayat. Berdiri tegaknya saya di sini dengan penuh jiwa berkobar-kobar dan dengan penuh semangat untuk menyampaikan syiar melalui sebuah pidato yang saya beri judul keutamaan serta pentingnya ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin dan hadirat yang saya cintai, saya mau bertanya nih, pentingkah ilmu bagi kita? Hayo, ada yang tahu enggak? Mau tahu enggak? Penasaran ya? Jika kalian penasaran, dengarkan pidato saya. Jadi, ilmu sangatlah penting bagi kita. Dengan ilmu, hidup kita akan lebih mudah. Dan dengan ilmu, hidup kita akan lebih bahagia. Betul apa betul? Seperti yang telah sampaikan tadi, ilmu sangatlah penting bagi kita. Barang siapa di antara kita menginginkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, jawabannya adalah ilmu. Coba sekali lagi saya tegaskan, bahwa yang paling penting adalah ilmu. Coba sekali lagi saya tanya, apa yang paling penting dalam kehidupan? Jawabannya adalah ilmu. Ya, betul. Hadirin rahimakumullah, mencari atau menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita. Kewajiban yang harus kita lakukan tanpa membeda-bedakan status sosial, umur, maupun jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang artinya, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadirin dan hadirat yang saya cintai, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fatsahu yafsahu Allahu lakum
Wa idza qilan suju pan suju ya rabba illa alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, dari kesimpulan di atas, maka menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban baik di usia kanak-kanak hingga tua renta. Karena ilmu adalah salah satu faktor penting dalam semua kehidupan. Dengan ilmu, kita bisa mempelajari beberapa hal. Di antaranya, ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan. Sehingga bisa juga menjadi tuntunan kita dalam kehidupan. Sebelum saya akhiri, bolehlah saya berpantun? Buah apel, buah pepaya. Buah manggis, buah pisang. Itulah nama buah-buahan. Ada kuntil anak nabrak tiang listrik. Itulah kuntil anak bodoh. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jalan-jalan ke Pulau Bintan, jangan lupa membeli topi. Mohon maaf atas